Kemudian Bapak dan Ibu, 100 gedung sekolah di DKI Jakarta ini dibangun. 109 gedung di sekolah ini direhabilitasi. Ya. Sekarang Bapak dan Ibu lihat, sekolah-sekolah negeri terutama di Jakarta megah, Pak, hotel yang berbintang. Betul. Ini kenyataan yang kita lihat. Ya, Bapak dan Ibu, angkutan bus sekolah, bus-bus sekolah sekarang mega dan mentereng. Lihat sekarang. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan Trans Jakarta maupun Jaklingko dengan gratis. Guru bisa menggunakan Trans Jakarta itu. Kemudian adanya beasiswa dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Ya, sekarang guru ini di Jakarta aman, nyaman, karena tunjangan kinerja daerahnya besar, terutama di sekolah-sekolah negeri. Aman, nyaman, dan sejahtera guru di Jakarta. Kemudian guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta, Bapak dan Ibu, mendapatkan dana hibah tiap tahun. Jumlahnya yang sekarang, Pak, itu 358 miliar. Luar biasa. Ketika saya mengumumkan ini di tempat-tempat lain, selalu miring, Pak. Sekarang, Pak Bu, Bukadis, dana hibah ini untuk guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta itu 550 ribu rupiah per bulan untuk 54.180 rupiah. Naik, Pak Bu, dari yang kemarin, walaupun kami menghasilkannya 1 juta, Pak. Bapak dan Ibu, guru honor kontrak kerja individual KKI, Pak, sekarang sudah mendapatkan penghasilan sesuai dengan UMP. Itu luar biasa, Pak. Jadi bukan hanya untuk PNS saja, guru honor juga iya, kemudian guru swasta juga iya, dari tingkat taman kanak-kanak sampai dari tingkat PAUD sampai kepada SMA, SMK itu mendapatkan dana hibah. Bapak dan Ibu, pemberian Kartu Jakarta Pintar Plus kepada 805 ribu guru atau siswa-siswa di DKI Jakarta. Pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, ini ada pada zaman ini. Kemudian penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah. Coba. Ini sejak zaman Pak Gubernur ini. Ya. Kemudian dalam hal ini sudah terbukti, Bapak dan Ibu, ya, pendidikan di DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Pak Gubernur dengan Ibu Kadis, ya, prestasinya meningkat. Dan banyak hal lain lagi. Yang belum kami sebutkan, yang belum kami ungkapkan, Bapak dan Ibu yakin lebih tahu tentang hal itu. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, kami Pak Gubernur, pengurus PGRI DKI Jakarta berkomitmen akan menentukan barangkali pilihan kami secara individu kepada pemimpin yang dekat